Yang ini nih. Senada cinta bersemi di antara kita. Nah, itu suara petir ya, mau hujan. Ada yang menunggu. Jadi kita harus cepet-cepet ya. Let's go. Ini tari. Yang bisa dibonsai? Ya boleh kalau kamu yang bonsai. Buat kamu apa sih yang nggak boleh? Pokoknya aku kasih semuanya. Asal kamu baik-baik saja kepadaku, nggak bikin aku nangis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ini kita kali ini kita lagi belasakan ke hutan Belantara. Nah, di hutan ini kita menemukan beberapa pohon calon, banyak pohon yang pernah saya lihat di sini tuh. Pak Ik itu mau nyaingin itu para bonsainer, mau seperti channelnya Bakti Purwasis, terus Kusnadi, siapa channel itu? Iya, itu yang Pak Kusnadi channel sama ya. Hobi Kus itu bonsai ya. Ini ya, aku setahu aku bonsainya ini. Nih, ada ahlinya yang mau memperkenalkan. Aduh, cincin bisit. Kie. Kie. Ini basah lah, Neng. Ini kebetulan itu di bawahnya banyak air, guys. Iya, jadi kita cincin. Nah, ini cemara. Mana? Ini cemara, keluarga cemara. Kalau kita kayak gitu reviewnya ya. Ini keluarga cemara. Ya pokoknya nggak tahu, cemara sinensis, cemara laut, cemara puak, cemara apa lagi? Cemara udang. Iya, ingat. Terus masih ada lagi apa ya? Ya, Bu. Orang ngerti nyong. Cemara keluarga yang cemara. Nah, gitu. Terus yang di bawahnya ini bukan ula. Oh iya, emang cemara nak kayak gini ya? Iya, nah iya. Ini bunganya ini. Bunga cemara seperti. Guys, ini bisa di stek enggak? Bisa. Potel tanjebna. Dicangkok lebih bagus kayak mungkin ya, tapi ini dipatahin di tancepin ke tanah kayaknya. Kalau lewat bisa. Bijinya bisa nggak, guys? Nanti aku calling. Ahlinya. Nah, ini kayak gini. Syuting. Ini daunnya. Ini agak susah anu apanya? Spotnya, guys. Ini agak hujan mendung. Itu ada yang tinggi banget itu, nanti saya show. Itu cemara tinggi. Ya orang pohonnya tinggi, cemara tinggi. Mana mungkin cemara pendek. Itu bisa dibonsai enggak? Bisa lah. Dibonsai apa? Dengan sekuat tenaga. Nah, ini apa? Teh-tehan. Yang ini sinyo nakal. Eh, apa benar? Ini sinyo nakal. Entah. Kalau enggak sinyo nutut teh-tehan box enggak pager nang iya, rumah. Iya, sinong mang dewek. Kemuning. Ini kemuning ya. Kemuning belum berbunga. Duit-duitan kia guys. Dolar. Punut. Iya. Tetean dolar, malah duit. Punut dolar. Terus ini ada lagi. Ini kayaknya batangnya juga ya. Bisa di. Batangnya itu kayak gini. Kalau di dalamnya kita belah-belah ya. Belah. Pohon. Tuh batangnya bisa di itu. Aku takut ada ular. Nyong berarti. Nyong bukan penakluk ular. Guys, di sana itu kelihatan gelap banget tuh. Itu batangnya berkarakter sekali ya. Pokoknya batangnya berkarakter sekali, bisa dibonsai lah kayaknya. Ya, kita lanjut ke sini. Ada pohon apa lagi? Aku ditulisin, bukan ular. Oh, ini namanya kayak lidah mertua apa ya, guys? Iya, ini. Oh, ini tanaman ular. Ini yang kalau ada cangkang telur itu tuncepin cangkang zaman telur. Mien. Sekarang yang enggak. Tapi ini bisa buat tanaman indoor. Nah, ya buat itu. Terus kalau lihat semak-semak seperti ini kesannya seperti ada hawa-hawa
Sampai kubekas. Sini kasih kita apa? Ganyong? Eh bukan. Sini kuburan. Sini mambune wangi banget. Nah itu ada benalu. Seperti hidupku di dalam hatimu. Kubrak-kubrak. Cie-cie-cie. Terus kita kesini lagi. Sepertinya tadi aku menemukan ada calon bonsai. Ini. Ih, geluduk guys. Ini. Oke, apa kayak? Beringin. Beringin. Korea. Tapi ini beringin Hong Kong. Ini kan beringin Hong Kong. Nih daunnya sini tebel. Disuting dari atas. Nih ya, pucuknya berwarna agak hijau muda, kekuning-kuningan. Kalau yang tua itu tua wujud itu tua. Hijau tua, tebel. Batangnya coklat. Ya, coklat bintik-bintik putih. Kayak jerawat, kutil. Nah, kalau nama latinnya saya kurang tahu. Nama latinnya ada fikus-fikusnya kayak gitu, benar nggak Om? Nah ini. Jangan lupa like, komen ya. Ya, yang belum berlangganan. Yang tidak suka boleh di dislike. Yang belum berlangganan silahkan berlangganan. Terus itu ada pohon pepaya, bisakah dibonsai? Oh, ini buatnya masuk ke dapur, Bu. Yang ini dimasak lalu diampasin. Oh, ini apa pohon serai, guys? Serai-serai. Bisa diperjelas? Bukan serai lah. Serai. Aku tumben rungkut banget ya. Enggak ada yang merawat ini, guys. Mungkin ini kalau dibilangnya belakang. Ini bisa buat bonsai ini. Apa sih? Ini kemuning. Eh bukan. Beringin pua. Om Bakti. Ya. Kok ini bisa dibonsai ini daunnya lumayan mengkilat. Nih. Itu kalau kantanya dia dari atas. Dari samping itu bergetah, berdarah putih. Aku nggak tahu nama latinnya apa, bukan ahli. Ya fikus-fikus lah kayak gitu. Fikus. Nah yuk lanjut ya. Oh iya Lur, lanjut ya, ini ada. Kita menemukan buah sepatu. Menemukan bonsai. Sepatu. Sepatu alias wiri-wiri bang kalau di Cilacap namanya ya. Ini warnanya oranye. Oren kayak perpaduan oren dan kuning. Dan ini batangnya seperti ini nih. Tuh. Itu warna kuning cantik banget tuh guys. Suka banget warna kuning. Ini yang warna kuning sama warna ini daunnya agak beda ya. Yang ini kayak bulat-bulat tebel. Ini kayak berkerikil gitu. Ini kayak berkerikil. Kalau yang itu pinggirnya juga hampir berkerikil, tapi ini lebih keras. Tuh, bunganya lihat. Kita next. Dan ini bunga sakura. Sakura tuh. Yang ini nih. Senada cinta bersemi di antara kita. Guys, itu suara petir ya, mau hujan. Ada yang menunggu. Jadi kita cepat-cepat ya. Let's go. Ini cari bahan bonsai. Itu kayaknya bonsai sepatu lagi. Terus kemana guys? Ke sana lurus tuh udah rumah-rumah itu. Itu pohon pisang bisa dibonsai? Ya boleh kalau kamu yang bonsai. Buat kamu apa sih yang nggak boleh? Pokoknya aku kasih semua. Asal kamu baik-baik saja kepada aku. Nggak bikin aku nangis, nggak bikin aku sakit hati dan sedih. Cie-cie. Curhat. Iya toh apa wis? Iya. Di sana kan kuburan. Oh. Nah ini ada bisa dibonsai lagi nih. Let's go. Guys, petirnya menyambar-nyambar. Ini kayaknya bisa dibonsai. Ini nggak tahu namanya apa. Ini kayak sejenis. Itu mereka lagi nunggu di situ. Akhirnya setelah nah,